Dandim 10-11 Kuala Kapuas Letkol Kavaleri Ferdiansyah, hadiri panen padi bersama di Kelurahan Sei Pasah, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Jumat, tanggal 1 April tahun 2022. Di sela-sela panen, Letkol Kavaleri Ferdiansyah mengaku, pertanian di Sei Pasah kini semakin maju. Kata Dandim 10-11 Kuala Kapuas. Dandim 10-11 Kuala Kapuas menuturkan, TNI sejauh ini juga berperan aktif untuk membantu petani. Mulai dari pendampingan cetak sawah sampai dengan pelaksanaan panen itu sendiri. Sekarang ini sudah ada sinergitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dan TNI, Polri, untuk kegiatan pendampingan di bidang pertanian. Sementara Bupati Kapuas mengungkapkan, sejumlah bantuan sudah diberikan pemerintah ke petani di daerahnya. Dan ini sangat bermanfaat bagi para petani, dan itu juga dimanfaatkan baik oleh masyarakat, kata Pak Ben Brahim. Olehnya, ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat petani padi. Saya bisa katakan Kecamatan Kapuas Hilir ini dapat dikategorikan sebagai lumbung padi di Kalimantan Tengah, karena hari ini hasil panennya luar biasa mencapai 8,16 ton per hektar, ujarnya. Ia berharap, kepada Dinas Pertanian, kerjasama yang dilaksanakan selama ini antara TNI perlu ditingkatkan. Hadir dalam acara itu, PJ Kadis Pertanian Ibu Yaya SP, anggota DPRD Kapuas Bapak Papau, Ketua KONI Bapak Saferiansyah Kadis PUPR Kapuas Bapak Teras, Camat Kapuas Hilir Ibu Haji Mahrita. Bapak kalau berkenan, panen ke tempat saya. Itu 2 hari yang lalu, saya bilang sama Bu Yaya. Saya panen. Nego ya atur.